Oke, selamat datang kembali dan di sini kita akan bahas untuk updatean-updatean yang akan terjadi di esok hari ya guys ya. Dimana untuk saat ini ada bocoran event yang akan segera hadir, ada beberapa event. Ya, mari kita bahas. Sebelum itu di sini kita klaim dulu hadiah dari perjalanan pahlawan yang versi 23 ini guys ya. Lumayan dapat token pahlawan dan juga pemain 106. Nah, di sini juga akan menyambung yaitu event dari UTUTS yang akan segera dihadirkan. Seperti biasa, di sini ketika ada bocoran event terbaru, biasanya satu hari setelah event ataupun setelah bocoran tersebut dirilis, eventnya baru hadir ya guys ya. Nah, seperti ini, seperti halnya untuk saat ini, di mana di sini dijadwalkan akan berlangsung di hari Senin ini, atau kalau di kita di hari Selasa besok ya guys ya, di jam 2 pagi tentunya, atau di jam 1 ya sekitar jam 2 pagi lah. Ini akan ada updatean terbaru yaitu bocoran pemain UTUTS, Prime Heroes dan juga flashback news yang akan dihadirkan di live streaming oleh N1 di FIFA Mobile. Untuk updatean yang akan diberikan, siapa saja pemain yang akan menerima kartu UTOTS untuk saat ini. Kalau kemungkinan nggak beda jauh ya, sama seperti yang ada di konsol ya guys ya, atau di PS, PC juga sama. Nah, jadi kita tunggu untuk updatean UTOTS yang akan dihadirkan di esok hari. Untuk bocoran pemainnya kita nantikan di jam 2 pagi atau jam 1, jam biasanya jam 2 pagi ya guys ya, di hari Selasa esok. Kemudian untuk event selanjutnya yaitu ada Prime Heroes. Untuk Prime Heroes sendiri, jika dilihat dari jadwal pergantian eventnya, di sini akan berakhir di hari Jumat nanti, ataupun akan updatean hero baru di hari Jumat nanti. Jadi di sini akan dibahas di jam 2 nanti juga atau di esok hari juga. Seperti biasa dijadwalkan di sini akan diperbarui setiap 28 hari sekali. Untuk di bagian perjalanan pahlawan 23. Nah, sesuai jadwal di sini berakhir disegarkan dalam 4 hari. Nah, di sini guys ya, disegarkan dalam 4 hari. Jadi kalau sesuai jadwal sih ya harusnya hari Jumat untuk pembaruan di bagian perjalanan pahlawan. Nah, jadi di sini untuk tokennya apakah nanti beda kembali atau masih sama menggunakan token yang sama dan bisa ditukar atau bagaimana? Kita nantikan di esok hari guys ya untuk pembahasannya. Kita klaim terlebih dahulu pemain 107 dari perjalanan pahlawan. Hadiah pencapaian C ini cukup lumayan juga. Bisa dapat pemain gratisan dari sini. Yang mulai dari 105 kalau nggak salah. Ini dapat 107 di sini. Mulai dari 105 hingga 108 kita bisa dapatkan secara cuma-cuma, hanya dengan menyelesaikan misi tentunya. Kemudian event yang terakhir yang akan dihadirkan juga ada bocoran, yaitu event flashback news yang mana sudah dilakukan voting. Nah, di sini flashback ini guys ya, untuk flashback sudah dilakukan voting, yang pemenang voting saat itu adalah ini dia, ada Harry Maguire dan juga Roberto Firmino. Nah, jadi esok juga akan dibahas 3 event besar, UTUTS, Prime Heroes, dan juga flashback. Kita nantikan siapa saja card-card ataupun pemain-pemain yang akan mendapatkan UTUTS, Prime Heroes, updatean siapa untuk flashback di sini. Jika menganut ke hasil voting ya harusnya Harry Maguire dan juga Roberto Firmino yang mendapatkan card di event flashback ya guys ya. Mungkin ada tambahan juga, kita nantikan di esok hari. Ya, mungkin itu. Buat yang belum tahu, di sini untuk yang ingin nonton live-nya kalian bisa kunjungi di Twitter resmi dari FIFA Mobile @FIFA Mobile. Di sini sudah ada link-nya yang bisa kalian download ataupun yang bisa kalian klik. Kalian download salah. Yang bisa kalian klik tentunya langsung menuju ke Twice ya guys ya. Bisa kita saksikan untuk updatean-updatean dan juga bocoran-bocoran pemain yang akan dihadirkan di event UTOTS, Prime Heroes, dan juga flashback. Oke, mungkin itu sedikit info buat yang belum tahu. Jadi buat yang bertanya kapan event UTOTS hadir,
Ya harusnya ketika ada bocoran biasanya 1 hari setelah bocorannya rilis ya guys ya. Jadi ya kemungkinan di hari Selasa, di hari Rabu lebih tepatnya. Untuk hari Selasa hanya bocorannya saja dan di hari Rabu sih harusnya atau di hari Jumat. Kalau event dari Prime Heroes harusnya di hari Jumat hadir ataupun ada pembaruan. Tapi kalau UTOTS ya siapa tahu lebih cepat ya guys ya. Kita nantikan updatean terbaru di esok hari. Sangat luar biasa. Excited.